Halo, jumpa kembali dengan saya, Genta Ramadan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kontribusi kelapa sawit dalam sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah ada sejak 1911 dan makin berkembang sampai sekarang. Sehingga, seharusnya dipahami oleh masyarakat bahwa perkebunan kelapa sawit telah terbukti berkelanjutan secara lintas generasi. Perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi. Manfaat kelapa sawit dalam aspek ekonomi dapat kita lihat dalam sumber devisa, yakni sebagai penghasil devisa terbesar juga meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, perkebunan dan industri sawit juga membuka jutaan lapangan kerja di dalam negeri, baik untuk petani, pekerja pabrik, dan tenaga kerja lainnya. Tercatat kurang lebih 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 16 juta tenaga kerja tak langsung yang diserap oleh sektor sawit. Di samping itu, sawit telah berkontribusi menjadi produsen biodiesel energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Aspek sosial. Manfaat dalam aspek sosial juga dapat dilihat dari pengurangan kemiskinan serta peranannya dalam membangun pedesaan. Salah satu kegiatan yang membawa dampak adalah pembangunan atau kegiatan kelapa sawit. Dengan berkembangnya teknologi, banyak pengusaha yang mendirikan pabrik baru untuk memproduksi berbagai sarana, sehingga terbuka lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja. Salah satunya adalah perusahaan yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit. Pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan pada tahap tertentu akan membuka ruang pengembangan bisnis dan investasi pihak ketiga suatu wilayah. Aspek lingkungan. Kelapa sawit juga digolongkan tanaman ramah lingkungan karena dapat menyerap emisi karbon rumah, dan dalam proses produksi limbah cair dan limbah padat dapat dimanfaatkan untuk disubstitusi energi yang rendah emisi dan pencemaran lingkungan. 1 hektar perkebunan kelapa sawit dapat menyerap karbon sebesar 24,64 ton CO2 per tahun. Pandangan selama ini yang menyatakan bahwa ekspansi merupakan pemicu deforestasi di Indonesia tidak didukung oleh fakta. Bahkan sebaliknya, ekspansi kebun sawit merupakan suatu land use change yang mengikat karbon stok lahan secara ekologis.